بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله لله تعالى. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga alhamdulillah sesibuk apapun kita pada minggu sore ini, alhamdulillah tetap Allah telah Allah takdirkan kita untuk bisa hadir dalam rangka belajar ilmu agama atau sharing ilmu agama. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri, yang mana merupakan nikmat yang sangat agung setelah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Seperti biasa, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah, dan kepada orang-orang mukmin yang telah wafat, yang telah mendahului kita, dan kepada kedua orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لمن ذكرناه waliman hadhara fi hadzal majlis. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini untuk materi yang pertama akan diisi oleh Ustazah Husna. Pada Ustazah Husna kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Tadi pembukaan telah dibuka oleh Sahihullah. Insyaallah kajian minggu kali ini, yaitu pelajaran yang ke-9, insyaallah akan kita bahas, yaitu tentang berjudul Allahu mawjudun ila makan. Nah, kalimat ini kalimat yang sering kita agung-agungkan. Nah, nanti penjelasannya akan kita bahas. Allahu mawjudun bila makan. Atau kita boleh baca Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Allahu la yushbihu syai'an. Allahu la yushbihu syai'an. Allahu la yahtaju ila syai'. Allahu la yahtaju ila syai'. Allahu khalaqas samawati fala yaskunus sama'. Allahu khalaqas samawati fala yaskunus sama'. Allahu khalaqal arda fala yaskunul ard. Allahu khalaqal arda fala yaskunul ard. Allahu la yahtaju ilal makan. Allahu mawjudun bila makan. Bismillah. Jadi pelajaran ke-9 pertama, Allah ada tanpa tempat. Nah, jelaskan di sini bahwasanya kita ketahui dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, adanya dalil
Setiap pukulan pasti ada yang memukul. Nah, begitu juga dengan alam ini. Pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Nah, ini adalah dalil akal, bahwasanya Allah ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tempat. Nah, apa itu tempat? Tempat itu adalah ruang kosong yang diisi. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengisi, tidak mengambil ruang dari tempat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat. Nah, ini insya Allah akan kita bahas judulnya ini, bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Nah, mungkin bisa dipahami ya dari yang ini. Nah, dalil dari Al-Qur'an juga bahwasanya Allah itu ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afillahi syak. Artinya tidak ada keraguan akan adanya Allah. La syakka fillah, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya, dan semua makhluknya dan juga tidak menyerupainya. Kita ketahui bahwasanya makhluk bertempat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Yang bertempat itu adalah makhluk. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Nah, setelah Allah menciptakan tempat, Allah juga ada tanpa tempat. Dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Kita ketahui bahwasanya pencipta adalah Allah dan segala sesuatu selainnya adalah ciptaannya. Tempat, ya. Tadi kita jelaskan bahwasanya tempat itu apa? Ruang kosong yang diisi oleh suatu benda. Nah, kita ketahui bahwasanya tempat itu adalah makhluk karena adalah ciptaan Allah. Sebelum makhluk ini ada, Allah sudah ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada azal, artinya tidak didahului dengan ketiadaan. Allah ada pada azal. Sebelum Allah menciptakan tempat ini, Allah sudah ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat. Begitu setelah Allah menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Nah, setelah Allah menciptakan tempat, Allah sama seperti sedia kala, ada tanpa tempat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil baginya baharu. Baharu itu apa? Berubah yang dulunya tidak bertempat. Nah, setelah diciptakan tempat, kemudian bertempat, itu salah. Dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, berarah, mengambil sisi dari satu arah, itu mustahil. Nah, Allah bukan di langit, Allah bukan di arasy, Allah bukan di bumi, Allah bukan di kiblat. Keyakinan yang benar yang kita harus terapkan dan kita ajarkan kepada anak didik kita bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Kalau kita tidak mengajarkan keyakinan bahwasanya Allah ada tanpa tempat, boleh saja nih, ya kan? Anak-anak kita mendengar temannya, yang temannya ini, ataupun ia mendengar bukan dari temannya, bahwasanya keyakinan yang salah, Allah itu ada di mana-mana. Kalau misalnya kita tidak mengajarkan akidah Allah ada tanpa tempat kepada anak didik kita, nah, nanti gurunya di sekolah kita tidak tahu, mungkin saja mengajarkan bahwasanya Allah itu berada di satu tempat. Nah, na'udzubillah, kita tidak boleh kita tidak boleh ketinggalan untuk tidak mengajarkan anak
kita. Pokoknya keyakinan akidah Allah ada tanpa tempat sejak dini harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Nah, jelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basyir." Nah, ayat ini ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling jelas tentang pensucian Allah dari semua makhluknya. Pensucian yang total, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan semua makhluknya. Nah, secara lafaznya di dalam ayat ini laisa kamitslihi syai', yaitu syai' dari laisa itu ada adatun nafi. Syai' adalah isim nakirah. Ya. Kemudian jika di dalam suatu kaidah mengatakan idza ja'atin nakiratu fi siyaqin nafi afadatish shumul wal umum. Jadi apabila ada nakirah, ada adatun nafi di deretan isim nakirah, maka kalimat tersebut berfaedah menyeluruh dan umum. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa sesuatu apapun baik satu segi maupun semua segi dari makhluknya. Nah, syai' nah atau alam itu syai' sama dengan alam. Alam itu ialah kullu ma siwallah, sesuatu selain Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, alam itu terbagi menjadi dua. Ya, kita ketahui alam itu terbagi menjadi dua. Artinya pembagian alam itu ada dua. Ada yang namanya benda, ada juga sifat bendanya. Ya. Nah, benda ini ada lagi pembagiannya. Pembagiannya ada yang benda yang boleh bisa dipegang dengan tangan, ada yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Kalau yang bisa disentuh oleh tangan, contohnya manusia, tumbuhan, benda-benda yang lainnya, yang bisa disentuh oleh tangan, itu juga makhluk Allah, Allah yang ciptakan. Nah, ataupun benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan, seperti cahaya, angin, nah, itu adalah benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Dan ini juga diciptakan oleh Allah. Ada juga dengan sifat benda. Sifat benda, contohnya bergerak, apalagi, dan yang lainnya, bergerak, ngantuk, dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan pembagian alam ini, tidak serupa dengan benda, tidak serupa dengan benda makhluknya, dan juga tidak disifati dengan sifat benda. Jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu pun, melainkan segala sesuatu selain Allah membutuhkan Allah. Allah Maha Kaya, Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan. Allah menciptakan semua makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah menciptakan langit, maka Allah tidak tinggal di langit. Nah, menciptakan artinya apa itu mencipta? Menciptakan artinya bahwasanya Allah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, pembahasannya tadi jelas, tempat itu adalah makhluk, berarti dulunya tidak ada baru ada. Nah, setelah Allah menciptakannya baru dia ada, itu disebut dengan menciptakan. Allah menciptakan langit. Nah, dulunya langit itu tidak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Adanya Allah tanpa didahului dengan ketiadaan. Allah menciptakan langit, maka Allah tidak tinggal di langit. Allah menciptakan langit. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada dan tidak berada di langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah tidaklah berada di langit.
Nah, maka Allah tidak tinggal di langit. Jelas di sini. Nah, karena langit adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepadalah langit. Nah, jelas di sini tadi bahwasanya Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala bertempat di satu arah, bertempat di langit, bertempat di bumi, bertempat di arasy, berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada namanya makhluk. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwasanya fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala membutuhkan segala sesuatu. Ketika kita berdoa di atas ke arah langit, bukan berarti langit adalah tempatnya Allah, bukan. Karena langit itu adalah kiblatud doa, kiblat kita untuk berdoa. Tidak boleh dikatakan mengambil dalil bahwasanya di langit, apa ketika kita berdoa ke langit, mengarah ke langit, Allah di atas langit, bukan. Kita katakan langit adalah kiblatud doa. Bahwasanya langit adalah kiblatnya berdoa. Langit adalah tempat para malaikat. Para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan oleh Allah mereka lakukan. Para malaikat tidaklah laki-laki, tidak berjenis laki-laki, tidak berjenis perempuan. Mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka diperintahkan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tempat langit itu adalah tempatnya para malaikat. Malaikat adalah penduduknya langit. Jadi, di langit itu bukan tempat bagi Allah. Nah, dijelaskan dalam hadis bahwasanya tidak ada ruang yang empat jari kecuali ruang langit itu diisi oleh para malaikat. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang mereka berdiri untuk sholat beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya bahwasanya Allah menciptakan bumi, maka Allah tidak tinggal di bumi. Jelas sama seperti penjelasan di atas tadi. Nah, yang namanya menciptakan berarti yang namanya sesuatu yang diciptakan dulunya tidak ada. Nah, bumi ini dulunya tidak ada. Kapan adanya bumi ini? Bumi ini ada, Bu, setelah Allah menciptakannya bumi. Nah, jelas tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya bumi dan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bumi. Tidak berada di Ka'bah, tidak berada di masjid, tidak berada di satu tempat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, maka Allah tidak tinggal di bumi. Jadi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bertempat di satu arah, bertempat di bumi, berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada makhluknya dan ini mustahil dan maha suci Allah daripada bertempat di satu arah. Jadi kesimpulan yang dapat kita jelaskan dari tadi bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Allah ada tanpa tempat. Nah. Jadi kalau di harmoni band ada itu nyanyinya, Allah ada tanpa tempat, Allah yang menciptakan tempat, dan dia ada tanpa tempat. Setelah, mana saya lupa itu. Setelah menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Ini adalah dalil akal. Nah, ketika kita mengatakan Allah ada tanpa tempat, bukan berarti kita menafikan Allah. Tidak. Kita meyakini Allah itu ada. Dan jelas. Dalilnya adanya alam ini bukti adanya
Maha Pencipta. Nah, tetapi adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kalau misalnya kita katakan Allah itu bertempat di langit, di arasy, di bumi, berarti Allah itu serupa dengan makhluknya. Karena yang bertempat itu adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan anna isbiul khaliqu makhluqah. Mustahil Maha Pencipta serupa dengan apa yang Ia ciptakan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Dijelaskan kepada anak didik kita, sesuatu apapun yang terlintas di benak tentang Allah, maka Allah bukanlah seperti itu. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Dunnun Al-Misri. Beliau mengatakan, "Mahma tasawwarta bibalika Allahu bi khilafi dzalika." Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah bukanlah seperti itu. Lilhifdhi ghaiban. Qala sayyiduna Ali bin radhiyallahu anhu, kana Allah wa la makana wa huwa al-ana ala ma 'alayhi kana. Jadi perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjelaskan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Nah. Jadi ini kita ajarkan kepada anak adik kita untuk dihafal. Pertama kita jelaskan, ya mungkin ibu-ibu mungkin punya metodenya sendiri bagaimana cara mengajarkannya, cara memberikan hafalan kepada anak-anak didiknya, ya salah satunya yang bisa kita terapkan agar anak ini bisa memahami dan bisa dihafalkan dengan membaca-bacakannya berulang-ulang kali. Nah, baru kemudian kita hafalkan kepada anak-anak. Suruh mereka menghafalnya gitu. Qala sayyiduna Ali bin radhiyallahu anhu, kana Allah wa la makana وهو الآن على ما عليه كان. Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, Sayyidina Ali adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia dikatakan adalah Madinatul Alim. Rasulullah pernah mengatakan ana Madinatul Alimi wa Ali bin babuha. Rasul mengatakan bahwasanya Rasulullah adalah kotanya ilmu, tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Nah, beliau adalah orang yang alim, yang banyak ilmunya. Beliau adalah seorang sahabat sekaligus sepupu Rasulullah, ya, sepupu Rasulullah. Kemudian menantu Rasulullah. Beliau mengatakan kana Allahu wala makana wa huwa al-ana ala ma 'alayhi kana. Sayyidina Ali bin Abu Thalib, semoga Allah meridainya, berkata Allah ada pada azal, artinya Allah ada pada azal, Allah tidak dihuni dengan ketiadaan. Allah azali. Dan pada azal tidak ada tempat, dan sekarang setelah menciptakan tempat, Allah tetap seperti semula ada tanpa tempat. Artinya, dari kesimpulan ini, dari yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, menjelaskan bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Jadi ketika dikatakan Allah ada tanpa tempat, ini bukanlah kita ada-adakan, bukan. Ini adalah keyakinan para sahabat. Ini adalah keyakinan Rasulullah kemudian diajarkan kepada para sahabat. Nah, Sayyidina Ali, seorang sahabat, mempunyai keutamaan yang kata Rasul adalah babul alim. Beliau mengatakan kana Allah wala makan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada azal, dan pada azal tidak ada sesuatu pun dan tidak ada tempat. Nah, wa wal an. Nah, begitu juga setelah Allah menciptakan tempat, Allah seperti sediakala ada tanpa tempat. Nah, mungkin sampai sini. Insyaallah daras selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Hilda. Nah, untuk Ustazah Hilda kami persilahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Husna. Barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaiki. Penjelasannya Masya Allah bagus, sangat sangat lengkap. Mudah-mudahan dapat difahami dan diajarkan oleh teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak atau mas-mas. Kita sapa dulu ya, masih semangat ya. Kita lanjut ke bab yang ke-10. Tentang makna surah Al-Ikhlas. Bantu komentarnya dong. Bantu komentarnya yang siap dilanjutkan, tulis lanjutkan atau semacamnya. Lanjut gitu. Biar kita segera melanjutkan bab ke-10. Baik. Oke, baik. Nah, sekarang surah Al-Ikhlas adalah surah yang sangat pendek, ya kan? Sangat pendek, tapi maknanya luar biasa. Ini kita harus hafal nih, sebagai pengajar kita harus hafal. Dan nanti agar kita mudah mengajarkan kepada yang akan kita ajarkan. Yang mana makna dari surah Al-Ikhlas ini sendiri sudah kita bahas tadi, sudah dibahas oleh Ustazah Husna tadi, dan sudah sering kita ulang-ulang maknanya dari bab pertama sampai sekarang ini. Nah, namun untuk lebih jelasnya kita akan baca kembali supaya kita insya Allah bisa semakin melekat di hati, semakin terpatri dalam jiwa, supaya kita dengan semangatnya tanpa ragu dapat menjelaskan makna dari Al-Ikhlas ini kepada anak-anak kita dan kepada anak didik kita. Baik. Bismillah. Ini sambil nanti kalau misalkan di bab 9 ada tambahan, nanti akan saya tambahkan. Namun sebelumnya kita bahas dulu yang bab ini. Bab yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala rasulillah. Lillahi ta'ala. Jangan lupa kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini kita sekaligus memperbaiki tajwid ya. Kalau misalkan anak didik kita mungkin masih salah di qafnya. Sering orang mengatakan kalau qaf jadi kaf, ya kan? Sering orang membolak-balik itu. Males gitu untuk lebih dalam lagi. Qo. Kemudian dibaca ka jadi kul gitu. Jadi kul, katanya surah kul. Yang benar kul. Kul huwallahu ahad. Nah, sebagai pendidik, maupun itu mendidik anak sendiri atau mendidik anak orang lain, jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Karena anak-anak itu kadang sekali diingatkan masih lupa. Dua kali masih lupa. Tiga kali masih lupa. Harus berkali-kali. Sampai mereka udah bosan diingetin, sampai mereka hafal dan enggak mau salah lagi. Gitu. Jadi qul huwallahu ahad. Sebagian mereka membaca apa? Ahad. Ahad. Sering saya mendengar orang mengatakan, kata mereka, qul huwallahu ahad katanya. Na'udzubillah. Qul huwallahu ahad. Jelas maknanya berbeda. Qul artinya katakanlah, sedangkan kul artinya makanlah. Jadi sangat berbeda. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus Samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita baca Arabnya seperti biasa. Asyarhu, asyarhu artinya penjelasan dari ayat demi ayat yang kita telah baca di atas. Ayat pertama, qul huwallahu ahad, ay Allah wahidun la syarika lah. Enggak ada ay di sini ya. Qul huwallahu ahad, Allah wahidun la syarika lah. Allah wahidun la syarika lah. Kemudian Allahus Samad. Allahus Samad. Kullu syai'in yahtaju ila Allah wallahu la yahtaju ila syai'. Kullu syai'in yahtaju ila Allah wallahu la yahtaju ila syai'. Kullu syai'in yahtaju ila Allah wallahu la yahtaju ila syai'. Lam yalid, ay laysa lahu awladun wa laysa aslan li ghairihi. Laysa lahu awladun wa laysa aslan li ghairihi. Laysa lahu awladun wa laysa aslan li ghairihi. Walam yulad, laysa lahu abun wala ummun wa laysa far'an min ghairihi. Laysa lahu abun wala ummun wa laysa far'an min ghairihi. Laysa lahu abun wala ummun wa laysa far'an min ghairihi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya laisa lahu mathilun wala syabih. Laisa lahu mathilun wala syabih. Laisa lahu mathilun wala syabih. Kita baca maknanya dalam bahasa Indonesia. Jadi sebagai pembuka dulu, sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ayat yang tadi dibaca oleh Ustazah Husna, laisa kamitslihi syai', ya kan? Surah Asy-Syura ayat 11 adalah ayat yang paling tegas, yang paling jelas dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tanzih, tentang pensucian atau penyucian Allah dari menyerupai makhluk-Nya. Jadi ada banyak, sekian banyak ayat tentang tanzih dalam Al-Qur'an, tapi yang paling tegas tadi ayat Asy-Syura tadi, ya kan, ayat 11. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang tanzih itu terdapat juga dalam surah Al-Ikhlas ini yang nantinya akan kita baca. Baik. Qul huwallahu ahad. Maknanya katakan wahai Muhammad, Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Jadi Al-Ahad, sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan, bahwasanya maknanya itu, kata ulama, bima'na al-wahid. Maknanya sama dengan al-wahid. Jadi Allah wahidun la syarikalah. Maknanya Allah Esa, tiada sekutu baginya. Atau dalam ibarah lain, Allahu la thaniyalah. Tidak ada Tuhan kedua selain Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk disembah. Hanya Allah Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Nah, al-ahad juga bisa bermakna satu lagi, yaitu apa? Alladzi la yaqbalu linqisama wattajazzu', yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya apa? Allah bukan benda. Jadi makna al-ahad ada dua pendapat, ada dua makna. Yang kata ulama, yang pertama bi makna al-wahid, sama seperti makna al-wahid, artinya Allah tidak ada sekutu baginya. Ay la syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Juga bisa bermakna Allahu laisa jisman, Allah bukan benda. Gitu. Sebagaimana yang kita bahas dalam bab, kalau enggak salah bab 8 kemarin, yang menjelaskan. Jadi ayat pertama saja sudah menjelaskan pensucian Allah dari benda, ya kan? Jadi Allah bukan
bukan benda. Allah tidak ada sekutu baginya juga bisa dimaknai dengan Allah bukan benda. Nah, kita ikuti yang di sini. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian ayat kedua, Allahus Samad. Kullu syai'in yahtaju ila Allah, wallahu la yahtaju ila syai'. Segala sesuatu, jadi makna dari Allahus Samad. Kalau dalam Quran terjemahan, ya, sebagian mereka menerjemahkan, katanya Allah tempat bergantung. Gitu ya. Jadi jangan dimaknai. Maksudnya tempat bergantung maksudnya apa? Allah tidak butuh kepada makhluknya, sedangkan kita selalu butuh kepada Allah. Tidak ada satu detik pun yang berlalu dari kehidupan kita kecuali kita butuh akan pertolongan Allah. Masya Allah, pernah 2 minggu yang lalu, ini saya sedikit cerita ya, yang ada kaitannya dengan makna ayat yang kedua ini. Pernah suatu ketika saya lagi makan, sambil makan kebetulan lihat HP gitu. Kebetulan yang dimakan itu ikan. Nah, setelah makan itu salah satu durinya itu nyangkut di tenggorokan. Masya Allah, udah usaha banget ngeluarin. Nah, di situ sambil ngeluarin saya berpikir gitu. Masya Allah, bisa menelan saja, bisa menelan dengan tanpa ada rasa sakit itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika ada satu yang mengganjal saja, sedikit saja, itu sangat mengganggu dan itu merupakan hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, jadi dari situ kita sadar bahwasanya kita tidak bisa sedikit pun tidak butuh kepada Allah. Kita pasti butuh kepada Allah, Masya Allah. Nah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Husna tadi, ayatnya apa? Ini juga ayatnya kan, Allahus Samad. Ayat yang lain, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, di sini kita bisa sisipkan juga. Nah, berarti di antara makhluk Allah tadi apa? Manusia, kemudian jin, hewan, binatang, langit, bumi, arasy, apalagi. Kita singgung di situ makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Nah, berarti Allah menjelaskan Allahus Samad, Allah tidak butuh. Segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan makhluknya, segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun. Berarti Allah menciptakan langit, Allah tidak butuh kepada langit. Berarti Allah tidak bertempat di langit. Allah yang menciptakan bumi, Allah tidak butuh kepada bumi. Seperti itu. Kita selipkan lagi tanzih dalam ayat kedua. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah tidak memiliki anak. Kita baca ininya. Lam yalid, Allah tidak memiliki anak. Dan bukan asal atau bahan bagi makhluknya. Artinya, di sini juga dijelaskan bahwasanya Allah bukanlah asal dari makhluknya. Sedangkan kita makhluknya seperti kita. Kita berasal dari orang tua kita, gitu kan. Kita merupakan kita berasal dari orang tua kita. Nah, sedangkan Allah tidak demikian. Allah tidak memiliki anak dan bukan asal atau bahan bagi makhluknya. Kemudian walam yulad, dan Allah tidak memiliki bapak dan ibu dan bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Sedangkan kita makhluk itu merupakan lahir dari kedua orang tua kita dan nantinya kita pun akan melahirkan anak gitu kan. Anak kita merupakan bagian dari kita. Sedangkan Allah tidaklah demikian. Nah, di bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Allahu laisa lahu abun, gitu kan. Allahu laisa lahu ummun, Allah laisa lahu ukhtun sebagaimana manusia. Nah, ini merupakan makna penjelasan dari lam yalid wa lam yulad. Singkatnya, Allah tidak memiliki anak dan bukan asal bagi makhluknya, walam yulad, Allah tidak memiliki bapak dan ibu dan bukan cabang dari selainnya. Sedangkan makhluknya itu bisa menjadi merupakan asal dari yang lainnya dan bisa merupakan bahan dari yang lainnya serta juga tercipta dari merupakan cabang dari yang lainnya. Seperti itu. Sedangkan Allah tidak demikian. Itu makna dari lam yalid wa lam yulad. Nah, yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad.
Allah tidak memiliki sekutu dan serupa. Nah, di sini juga merupakan ayat yang juga menjelaskan tentang tanzih, bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Karena yang memiliki walam yakul lahu kufuwan ahad, maka yang maknanya Allah tidak memiliki sekutu dan serupa. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai. Jadi di sini kita tekankan, jadi makna bahwasanya kita katakan Allah ada tanpa tempat, itu merupakan hal yang masuk akal gitu. Karena kalau seandainya Allah bertempat, akan banyak yang serupa dengan Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam surah yang sering kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa, tidak ada sekutu bagi Allah. Juga dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai. Dari ayat sini saja, kita sudah bisa menanamkan betapa masuk akalnya gitu ya, masuk akalnya sesuai dengan dalil akal, dan juga sesuai dengan dalil akal bahwasanya Allah ada tanpa tempat, juga sesuai dengan dalil dalam syariat dari Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini ada pertanyaan. Jadi tidak semua bab ada pertanyaan ya. Jadi ini merupakan salah satu bab yang ada pertanyaannya. Jadi untuk mengingat kembali apa yang sudah diajarkan, untuk mengetes sejauh mana anak-anak bisa memahami apa yang sudah diajarkan. Jadi apa makna qul huwallahu ahad? Apa maknanya? Bisa enggak ada enggak yang bisa jawab tanpa melihat buku? Apa makna qul huwallahu ahad? Semoga banyak ya, insya Allah banyak yang bisa jawab. Itu apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa atau Allah tidak ada sekutu baginya. Apa makna lam yalid? Allah tidak memiliki anak dan bukan asal bagi makhluknya. Allah tidak memiliki anak dan bukan asal bagi makhluknya. Nah, kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Apa makna walam yakullahu kufuwan ahad? Yaitu Allah tidak memiliki sekutu dan serupa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu dan serupa. Nah, berikutnya ini lil hifzi ghaiban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadis sahabah, iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalath marrat takfika min kulli syai', rawahu Abu Dawud. Nah, hafalan yang juga sekaligus memberikan pelajaran bagi kita, mengingatkan kita untuk membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini kita baca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat beliau, kata beliau, "Iqra." Bacalah, "Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbih thalath marrat takfika min kulli syai'." Maknanya, bacalah surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, di saat petang dan pagi 3 kali, niscaya engkau akan terpelihara dari segala bahaya. Masya Allah. Nah, ini juga yang disabdakan oleh Rasulullah, ini merupakan bagian dari yang kita baca ya, sering kita baca dalam tahsin. Yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selain makna Al-Ikhlas ini adalah sangat bagus maknanya, penuh makna gitu kan, juga bisa menjadi amalan bagi kita yang insyaallah yang jika dibaca di pagi dan petang hari bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, maka insyaallah kita akan terhindar atau terpelihara dari segala bahaya. Syekh Fadi Alamuddin pernah bilang, pernah
dalam ta'lim beliau berkata, kalau misalkan kita nih enggak sempat baca tahsin, ya kan, kan banyak tuh bacaan-bacaan tahsin. Misalkan enggak sempat nih, mungkin ada sesuatu yang membuat kita sibuk gitu kan, enggak sempat baca semuanya, kita pastikan kita baca ini aja minimal. Qul huwal al-ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, insyaallah sudah menjadi penjagaan bagi kita. Namun jangan berarti nanti jangan pura-pura enggak sempat ya. Jadi ini artinya ketika memang benar-benar enggak sempat, ya inilah minimal al-ikhlas, an-nas, al-falaq dibaca setiap pagi dan setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nah, adapun kalau ini ya, kalau misalkan kita seharusnya kita bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca berbagai ayat, berbagai zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Sebagaimana yang pada ta'lim sebelumnya, apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali. Salah satu manfaatnya adalah insyaallah Allah kabulkan hajat kita, urusan hajat atau keinginan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Gitu, masyaallah. Jadi untuk sampai bab ke-10 ini penjelasan secara poin per poin itu sampai bab 10, sedangkan nanti bab ke-11 sudah mulai masuk penjelasan yang lebih banyak lagi seperti itu dari segi penulisan dalam buku Tsaqafah ini. Seperti itu ya. Jadi surah Al-Ikhlas ini adalah penutup dari pembahasan yang ringkas seperti itu. Yang mana makna dari surah Al-Ikhlas ini sudah dijelaskan dari bab pertama sampai bab ke-9 tadi gitu. Subhanallah. Insyaallah kita akan bertemu lagi di bab ke-11 dan seterusnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya baik, jadi kesimpulannya ya, saya langsung simpulkan. Dari surah Al-Ikhlas ini juga banyak menjelaskan tentang tanzih. Menjelaskan tentang sifat bahwasanya Allah Esa, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Kemudian menjelaskan bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dalam ayat, Allahus Samad. Segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Lam yalid, Allah bukanlah asal atau bahan dari selainnya, dari bagi makhluknya. Allah tidak memiliki anak dan bukan asal bagi makhluknya. Walam yulad, dan Allah tidak memiliki bapak dan ibu. Artinya apa? Bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Seperti itu. Walam yakullahu kufuan ahad. Nah, di sini juga tanzih. Bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Demikian yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga maklumat ataupun ilmu yang telah kita ulangi dari pertemuan pertama sampai sekarang dapat difahami, dapat diajarkan, dan semakin memantapkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin memantapkan kita bahwasanya iman kepada Allah adalah meyakini Allah ada dan Allah disifati dengan sifat-sifat yang wajib kita yakini, yang layak baginya dan tidak bisa dibayangkan. Seperti itu. Itulah namanya iman.
beriman yang sebenarnya adalah meyakini Allah ada dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah disifati dengan sifat-sifat yang layak baginya, yang wajib kita yakini dan tidak bisa dibayangkan. Seperti itu. Mudah-mudahan kajian kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca tahlil dan salawat. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.